dalam rangka gerakan bakti sosial pendistribusian bantuan beras sebanyak 10 ton terhadap warga terdampak COVID-19 oleh Polres Pelabuhan Makassar. Gerakan bakti sosial Polres Pelabuhan Makassar bantu 10 ton beras dari kepolisian kepada warga berdampak COVID-19. Makassar, Celebes Magazine Blogspot.com untuk meringankan beban warga dan masyarakatnya akibat terkena dampak penyebaran COVID-19 khususnya yang berada di wilayah Polres Pelabuhan Makassar. Bapak Kapolres AKBP Muhammad Kadari Slam Kasim SHSIK, MSI didampingi Bapak Wakapolres Pelabuhan Makassar Bapak Kompol Nugraha Pamungkas SMH dan Kabak Ops Polres Pelabuhan Makassar Bapak Kompol Gani SHMH langsung menyerahkan bantuan sembako kepada di dua polsek yang berada di wilayah Polres Pelabuhan Makassar yaitu Polsek Wajo dan Polsek Ujung Tanah pada hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020 untuk langsung dibagikan kepada warga dan masyarakatnya baik yang berada sekitaran wilayah Polsek Wajo dan Ujung Tanah maupun yang berada di pulau-pulau terpencil yang terkena dampak akibat penyebar COVID-19 khususnya yang berada di wilayah Polres Pelabuhan Makassar. Adapun total bantuan sembako yang disalurkan dari Polda Sulawesi Selatan ke Polres Pelabuhan Makassar yaitu sebanyak 1.140 bantuan sembako dan langsung diterima oleh Bapak Kapolres Pelabuhan Makassar. Dan adapun sasaran utama yang mendapatkan bantuan sembako dari Polri ini yaitu khususnya warga dan masyarakat yang benar-benar belum terdata dan belum mendapatkan bantuan paket sembako sebelumnya dari pemerintah dan hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan keprihatinan Polri kepada masyarakat khususnya yang terkena dampak akibat penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Polres Pelabuhan Makassar. Ketika berpidato penyerahan bantuan sembako di depan Polres Pelabuhan Makassar untuk tak henti-hentinya selalu memberikan pesan dan menghimbau kepada seluruh anggota personilnya untuk selalu senantiasa mengayomi, melindungi dan menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Juga berpesan kepada seluruh Babin Kamtibmas agar ketika pada saat melakukan pembagian sembako kepada masyarakat untuk tak lupa memberikan pesan dan menghimbau kepada seluruh anggota personilnya untuk selalu senantiasa mengayomi, melindungi dan menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Dan di samping itu Bapak Kapolres juga menyampaikan kepada masyarakat agar selalu menjaga jarak dan selalu memakai masker dan menghindari yang namanya kerumunan atau keramaian banyak orang agar supaya kita selalu terhindar dan secepatnya bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19, menjaga jarak dan selalu memakai masker dan menghindari yang namanya kerumunan atau keramaian banyak orang agar supaya kita selalu terhindar dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas izinnya sekalian kita bisa kumpul di tempat ini dalam rangka gerakan bakti sosial pendistribusian bantuan beras sebanyak 10 ton terhadap warga terdampak COVID-19 oleh Polres Pelabuhan Makassar. Sama berbahagia. Ada pun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang sekarang sudah berlangsung, acara kedua sambutan Bapak Kapolres Pelabuhan Makassar, acara ketiga penyerahan bantuan beras secara simbolis, acara keempat pembacaan doa, acara kelima penutup dan selesai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati Bapak Kapolres, para Kasat, anak-anak Kapolsek, para Babin Kamtibmas, jajaran dan seluruh yang terhadir yang berbahagia. Pertama-tama intinya adalah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesempatan dan kekuatan tentunya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota Polri, di mana tugas dan tanggung jawab kita saat ini adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya waktu yang kita berikan senantiasa kepada masyarakat ini harus kita syukuri karena kita masih diberikan kemudahan untuk itu. Karena di
dibalik tugas-tugas yang mulia ini tentunya ada pahala yang sangat besar yang tentunya menanti bagi kita semua. Sepanjang kita melaksanakan ini semuanya dengan penuh rasa keikhlasan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik hari ini, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, yang hari ini ya, akan diberikan bantuan secara simbolis kepada para Kapolsek, Kapolsek Kedungtana dan Kapolsek Wajo, ya, terkait dengan bantuan dari Bapak Kapolri, ya, 10 ton beras di tahap pertama. Dan ini kita berikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, karena kita sama-sama ketahui bantuan pemerintah ini juga ya sangat terbatas. Maka yang belum mendapatkan, disinilah kepedulian dari Polri untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana kemarin telah dicatat ya ada sekitar 1.140 kepala keluarga yang harus kita berikan. Ya, di mana 10 ton beras ini kalau kita kalkulasi bagi habis 10 kilo per kepala keluarga, maka yang dapat cuma 1.000 kepala keluarga, kurang 140. Tapi alhamdulillah Polda Sulsel kemarin ya karena beliau mereka juga memiliki ada sekitar 25 ton, maka 140-nya nanti akan diberikan. Ya kebetulan siang setelah dimakan ya ada pemberian secara simbolis juga bantuan beras dari Polda kepada komunitas dan Polres Makassar dan Polres Pelabuhan. Ya maka kita nanti juga akan dapat 140. Maka nama-nama yang sedikit saja itu akan kita bisa salur. Saya harapkan rekan-rekan sekalian nanti penyalurannya ya kalau bisa kita berikan ya tahap awal ya contoh kalau Wajo mungkin bisa di daratan semua. Kalau ujung tanah mungkin ya, hari ini besok mungkin dibagi di daratan. Setelah itu baru dioper ke pulau. Ya, jadi biar maksimal. Dan tolong betul-betul pada saat pelaksanaan pemberian kepada masyarakat, ya, betul-betul harus didokumentasikan sambil mencatat kembali kira-kira 1.140 setelah kita berikan masih ada nggak lagi masyarakat yang belum mendapatkan, ya. Kalau belum ada yang masih ada juga yang belum mendapatkan, tolong ini data kembali dan akan kita berikan lagi bantuan insya Allah di tahap yang kedua, ya di tahap yang kedua. Ya, walaupun kita juga menyadari tidak semua bisa masyarakat kita berikan bantuan, tapi setidaknya bisa mengurangi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Nah ini salah satu bentuk ya kepedulian ya, pimpinan kita ya, Bapak Kapolri. Ya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Maka kita yang di bawah ini ya secara amanah harus menyalurkan dengan sebaik-baiknya. Ya dan juga ini juga salah satu bentuk sosialisasi juga rekan-rekan sekalian khususnya dari Kantinas kepada masyarakat. Ya ketika kita menyampaikan bantuan ini juga kita berikan sosialisasi juga. Himbauan kembali ya terkait bagaimana kita memutus mata rantai COVID-19. Mungkin kita sudah mendengar terkait dengan new normal life ya. Bagaimana ya kehidupan baru lagi ya, kehidupan normal yang baru. Dan ini ya insyaallah ya kalau kita lihat kemarin paparan Bapak Lebah Harkam ya Sulawesi Selatan ini kayaknya belum ya karena RT-nya reproductive time-nya itu atau reproductive hasil reproduktifnya itu belum ya belum mencapai di bawah 1,0 masih di atas 1,1. Artinya itu kalau 1,1 itu satu orang masih bisa ya menularkan kepada satu orang yang lain.
berarti itu tinggi. Ya, kalau satu orang bisa menurunkan kebocoran, tapi kalau di bawah 1,0 bisa 0, sekian, mungkin ya di Makassar ini saat ini bisa diberlakukan new normal lagi. Tetapi rekan-rekan sekalian, menuju ke sana ya kita harus terus memberikan himbauan kepada masyarakat. Bagaimana pentingnya saat ini dipakai. Nah, terus kalau kita sakit harus istirahat. Kalau tinggi, apalagi namanya ukuran suhu badannya, ya juga istirahat. Karena kenapa ya? Karena memang inilah yang harus kita laksanakan untuk apa? Memutus mata rantai. Ya, sehingga tidak menyebarkan kepada lain. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama ya di Makassar ini report lainnya turun terus ya, sehingga nanti yang mungkin kembali lagi kepada normal lain. Ya, betul-betul kehidupan ya normal kembali. Agar rekan-rekan sekalian, ya kemarin ya kita diperlihatkan juga oleh Bapak Kepala Rukam bagaimana contoh-contoh oleh polda-polda yang lain, ya kampung-kampung yang lain yang telah menindaklanjuti bagaimana new normalnya ini, ya bagaimana itu ada apa lagi? Ada rumah disiapkan untuk karantina, ya, ada untuk isolasi. Apa yang disiapkan? Ada tempat untuk bumbung pangan, ada dapur umum juga. Terus ada apa namanya? Seperti dia punya dede. Buat begitu sehingga orangnya tidak usah lagi ke pasar, dia sudah produksi di rumahnya sendiri. Nah, sebetulnya ini sudah lama kerjasama dan kebersamaan di dalam masyarakat. Dan lainnya yang sering terjadi di kampung. Maka nanti Pak Kapolsek, Pak Kepolmas, Ibu Kasat Polmas. Ya, saya harapkan ya apa yang sekarang tahap pertama ini tolong nanti dibagi ya secara simbolis nanti kasih Pak Kapolsek, nanti tinggal distribusikan ya, ini ada berapa tinggal dibawa. Nah, untuk nanti dihitung saja ya ini, karena ujung tahan ini mungkin mobilnya masih dipakai karena untuk nanti distribusi ke pulau ya, nanti kalau baju langsung aja. Nah, tolong nanti pembagiannya betul-betul didistribusikan ya, insya Allah nanti tahap kedua ya ini lebih bagus lagi dan nanti ini kita lebih masif dan kita lebih viralkan lebih banyak lagi ya, insya Allah nanti kita bagaimana kita nanti ke saudara-saudara kita yang di pulau, karena di pulau sana banyak sekali yang masih membutuhkan bantuan. Ini saja rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan niat tulus kita di belas kita ini, pengorbanan kita lakukan ya senantiasa menjadi amal ibadah ya saudara masing-masing. Ini saja yang saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari acara selanjutnya pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah yang Maha Kuasa agar kegiatan ini lancar. Dan izinkanlah kami memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin hamdan yuafihi yuqabil mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tangan ini mendengar ke langit pertanda kami tak kuasa melakukan apapun tanpa ridha-Mu ya Rabb, dan tak satu pun apa yang kami lakukan bernilai tanpa-Mu. Maka pada hari ini kami menyelenggarakan acara gerakan Baksa Forum Peduli COVID-19 Polres Pelabuhan Makassar dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat terdampak wabah COVID-19 dengan memohon ridha-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami ini
dan jadikanlah itu semua bernilai ibadah di sisi Allah. Wahai Tuhan kami, kami sadari bahwa saat ini Engkau sedang menguji kami dengan bala dari musibah penyakit bala virus corona melanda dunia dan negeri kami, khususnya daerah Sulawesi Selatan, wabil khusus kota Makassar. Untuk itu, ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah, dengan mengangkat bala dan wabah ini dari kami. Lindungi kami dan keluarga kami dari wabah ini. Lindungi para pemimpin kami dari wabah ini. Lindungi semua petugas yang tergabung dalam gugus tugas penanganan virus COVID-19. Lindungi dan selamatkan masyarakat kami dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Muji, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana jannah qadar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim liputan Celebes Magazine, Kadir Usman, Muhammad Syukur, Ahmad Ferry, Rudi Sam, Editor Mustafa Kamal.